Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Asus kini menawarkan telefon pintar Asus ROG Phone 2 untuk pasaran tempatan. Ia dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM dan pilihan storage sehingga 1TB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama dual lensa gabungan 48 dan 13MP dan kamera hadapan 24MP. Di Malaysia, peranti ini dijual pada harga RM3,499 untuk variasi 512GB, manakala RM4,499 untuk variasi 1TB. Microsoft akan menamatkan sokongan untuk kedai aplikasi Windows Phone 8.1 Store pada 16 Disember 2019. Selepas tarikh berkenaan, pengguna tidak lagi akan boleh memuat turun aplikasi atau mengemaskininya pada peranti Windows Phone 8.1. Seterusnya, sistem operasi MIUI 11 versi global dijangka akan dilancarkan pada minggu ini. Menerusinya, Xiaomi dilihat hadir dengan rekaan antarmuka yang baru, prestasi yang lebih pantas serta mod penjimatan bateri Extreme. Ia akan diperkenalkan secara berperingkat kepada lebih 20 peranti. Instagram menawarkan sebuah ciri baru untuk pengguna mengawal data yang dikongsikan. Dengan ini, ia hadir dengan sebuah halaman khas untuk membenarkan dan mematikan kebenaran untuk perkongsian. Akhir sekali, aplikasi perkongsian kenderaan Ride kini memasuki pasaran Malaysia. Aplikasi ini membawakan fungsi Ride Pool yang membenarkan perkongsian kenderaan dengan orang lain dan Ride City yang akan diperkenalkan tidak lama lagi. Ia kini boleh dimuat turun pengguna dan boleh digunakan di sekitar Lembah Kelang bermula November kelak. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.